Ini hari ini itu ada apa dengan KA ini, stasiun Tanah Abang nih, menumpuk nggak bergerak tuh. Udah gitu keretanya nahan, jadi ya beginilah entah apa yang terjadi. Intinya eskalatornya juga dimatiin sama mereka ya, kayaknya sengaja dimatiin ya. Ada tadi sih dengar dari pengumumannya ada kendala teknis ya tadi ya. Tanah Abang ini soalnya pusat ini guys, pusat semua transit ya. Oh nggak bergerak tuh. Oh kalian lihat ya. Oh panas lagi. Lihat muka-muka sedih semua. Pasrah kita semua guys. Ingat semua. Sebenarnya tadi sempat ada ngamuk-ngamuk tadi, cuma udah tenang aja ini. Ya, tuh. Ah, gila. Ada gerak sih. Oke ya, kita coba lihat nanti ya. Nah, di depan kenapa nggak maju apa ditahan dia ya. Oke, maju. Ah, masih maju. Maju dikit ya, karena panas lagi gila. Karena abang nih hari ini hari Senin nih, hari per. Oh ada keterlambatan katanya tadi itu. Ah, okay. Nah ada yang marah-marah di bawah tahu, kita lihat aja nih. Kita lihat bapak numpuk. Lihat lah, numpuk kan, nggak bergerak. Oh gila nih. Bang, kasih jalan dulu, Bang. Kasih jalan dulu, Bang. Iya, sengaja kayaknya dimatiin eskalatornya itu. Karena kalau jalan terus eskalator, manusianya nggak bisa bergerak. Anak kecil dulu tuh didahuluin. Ya. Inilah kondisi stasiun nih guys. Kadang kita harus barbar juga nih. Tuh. Ini kalau yang belum pernah naik kereta ke stasiun dengan kondisi dorong-dorongan ya. Trauma. Tuh. Kan di stop kan sama petugas ternyata kan. Gak boleh kasih lewat. Udah ada yang lemas, sudah ada yang keterlambatan kereta ya? Tahu juga ya Pak, kayaknya sih iya, nggak biasa yang begini. Iya parah saya sih, pusat soalnya. Jadi kalau kalian yang nonton kasih jalan, kedua tiganya kasih jalan. Dan itu keretanya yang di bawah juga belum jalan tuh, jadi manusianya numpuk. Kalau saya bilang sih, iya, jadi mandek. Karena kalau kereta itu jalan datang satu lagi kan tengahnya kan masuk kan, harusnya tuh. Iya tuh. Oh, itu yang mau ke Serpong ya. Belitung apa? Rangkas Belitung. Tuh, kalian lihat nih, manusia semua di sini. Oh, gila. Ingat loh, sesak napas loh, Bu. Ya. Ajar lah ya, kalau kayak gini ya, bisa ada orang yang pingsan ya. Nih kalau ada satu orang teriak saya COVID nih, gimana nih situasinya? Ada yang ketawa, gua ngejokes kayak gitu. Aduh, lo tenang sih gini. Gila ya. Hmm.
Gila, gila, panas. Panas loh, soalnya. Nih, sengaja saya video ini supaya yang, kalau ada yang kasar-kasar saya viralin di sini. Nih. Ada yang aneh-aneh kita sorot ya. Tuh, mukanya itu semua tuh, gila. Nih, kasihan anak kecil sini. Ya kan? Aduh, kasihan anak kecil ini. Aduh. Kasih napas itu dedeknya itu. Ayo jangan didorong anak bayi itu. Ini juga nih, aduh kasihan banget nih ya. Aduh gila. Ini nanti dibawa muka-muka bahagia nih yang udah. Kalian ketawa loh deh. Nah ini agak senang nih. Nah kita lihat nih siapa yang ngeplak-ngeplak ini nih. Jalurnya eskalator. Wah inilah ya kita ya dari tadi sana nyebrang. Oh gila. Tahu kita dapat keretanya nggak? Asyik enggak sih. Ya udah jalan dia keretanya. Ya bagus lah. Tidaknya berkurang guys. Oke, nah setidaknya kan di bawah ada angin. Oh di atas tadi kan ruangan ini ya. Ruangan tertutup. Wah. Gila. Di atas. Oke, inilah ya stasiun Tanah Abang. Hari Senin jam berapa ini? Jam 6:30. Ya bagi kalian ya. Ya untuk biar ngetahui gimana nih kondisi stasiun kalau lagi ada gangguan gini.